pertama kita bentar lagi akan datang. Ingat, kita harus kasih yang terbaik untuk calon klien pertama kita. Bisa? Bisa. Guys, ayo dong, jangan lemes gini. It's an important day, bisa gak? Bisa! Siap, bos! Good. Oh, kayaknya dia datang tuh. Alright, kalian tahu kan masing-masing harus ngapain? Please. Udah datang ke creative agency kita ya. Ada yang bisa kita bantu? Apa ya? Ibu Negin pasti bingung ya. Gak apa-apa, datang ke sini adalah solusi yang tepat. Aku bantu. Di dalam yuk kita masuk. Oke, okay, let's go. Hai Cinta. Hai. Negin ya? Ya. Welcome. Nice to meet you. Gimana kalau kita tur kantor sebentar? Kantornya luas banget ya, very nice. Guys, sorry, aku udah telepon dari klien nih, aku izin gak ikut touringnya. Aku angkat telepon dulu. Ya? Maaf ya, karyawan di sini emang sibuk banget. Karena kebetulan kita kerjanya banyak. Si? Oh, by the way, kamu suka kopi gak? Suka sih. Oke, yuk ikut aku. Wait, Cheshire Coffee. Belum pernah ada satupun orang yang bilang mereka gak suka kopi kita. Oh, really? Ini welcome drink-nya. Oh, thank you. Enak kan? Enak banget. Ini espresso paling spesial di sini. Wow. Jadi pengen kerja di sini. Maksudnya gimana? Maksud saya kayak... aku lebih yakin kerja sama kalian. Okay, well, that's good news then. Yaudah, kalau gitu kita lanjut ya. Okay. Thanks, Ryan. Thank you. Kalau gedung ini namanya Brahma, karena ini ruang dance. Kebetulan aku juga suka dance. Sekarang tuh lihat ada yang latihan. Keren banget dance studionya. Jadi nggak sabar bikin konten di sini. Wow. Gimana kalau kita ke tempat selanjutnya? Oke. Okay. Guys, titip kopi sama HP. Nah, kalau ini foto studio kita. Wow, keren banget. Nanti nih kalau mau bikin foto produk bisa banget di sini. Wow, it's very nice. Ini bisa jadi foto ronsen. What? I mean alatnya lengkap kan? Lengkap dong, pasti lengkap banget. Kita semua ada. Ya udah, kalau gitu jadi bisa foto ronsen. Telepon dari klien lagi. Iya, kayak aku bilang tadi, karyawan kita tuh sibuk banget di sini karena klien kita banyak banget. Karena kita nomor satu di kota ini. Oh, wow. Halo. Hey, Mai. Gimana itu si Negin percaya nggak kalau klien kita banyak banget? Kayaknya percaya. Oke, good, bagus. Lanjutin ya. Oke, sip. Bye. Everything okay? Biasa, kita deal sama brand gede, nominalnya fantastic. Wow. Jadi, aku lebih yakin buat kerja bareng sama kalian. Mulai dari sekarang. Great choice. Jadi mau mulai dari mana? Bikin foto produk, digital marketing, bikin podcast. To be honest, aku pengen bikin Instagram. Soalnya aku kurang mengerti. Ya, kalau bikin Instagram account, mau Jusan juga bisa. Jusan? Siapa Jusan? Jusan itu head of social media kita. Dia tuh expert banget kalau bikin Instagram. Malahan second akunnya ada 5. Lima. Wow,
Seakan-akan 5. Aku pengen ketemu dia. Oh, kalau sekarang sih nggak bisa. Mungkin nanti ya. Dia lagi meeting. Lagi meeting. Oh, sibuk banget ya. Oke, okay. Kalau gitu, tolong bilang Jusan, aku pengen bikin Instagram. Bisa kan? Bisa, bisa. Semuanya bisa. Anything's possible, cause we're number one in the city. Jadi berarti deal nih. Deal. Alright, let's get started. Yep. Terima kasih ya, Mas. Oh, jangan panggil Mas. Saya masih muda, panggil Bebep. Saya Jusan. Oh, Jusan. The head of social media. Right. Jadi, head of social media kami tuh rajin banget orangnya, suka bersih-bersih. Bener gak? Iya, bener banget. Gedung ini, dia yang bangun cuma 2 hari. Wow. That's nice. Keren banget ya kamu, Jusan. Tolong bikinin saya ini Instagram dong. Oh, gampang. Jangankan Instagram. Dulu saya kerja di sana, 2 tahun jadi head of cleaning service. That's nice. Okay. Thank you ya. Thank you so much. Makasih banget ya. Saya pamit dulu ya. Thank makasih. You. Makasih. Hati-hati di jalan. Bye. Yes. Akhirnya doa nenek gue terkabul. Gue naik jabatan kan? Kita baru aja dapet klien pertama kita. Yes! Tapi gue beneran naik jabatan kan? Tadi gue jadi head apa itu? Mencari nafkah di ibu kota, berjuang jiwa dan raga, berlari mengejar ekstrasi, tapi kata bos hari.